Buleleng, Bali mengamankan seorang pria berinisial S asal Lumajang, Jawa Timur. Pelaku diduga telah membunuh istrinya bernama Sri Indrawati di kediamannya. Usai membunuh istrinya, pelaku menyerahkan diri ke Polsek Celukan Bawang, Bali. Suami dari korban melaporkan bahwa istrinya dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Sementara keterangan tidak dalami lagi. Diduga pelaku sudah diamankan di Polsek Celukan Bawang. Berdasarkan keterangan saksi mata, pada Selasa dini hari pertengkaran terjadi antara pelaku dan korban. Diduga pelaku cemburu karena korban mendukung rekannya yang saat itu diundang pesta miras di tokonya. Polisi pun langsung mengotopsi dan mencari barang bukti di lokasi.